Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk semua sahabat yang saya official dimanapun berada. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjalan menikmati alam Indonesia yang begitu sangat indah-indah. Ya sahabat, kita sekarang nih ada di daerah Cililin ya. Nih, alun-alun Cililin sekarang lagi dibangun, bagus. Kelihatannya akan menjadi alun-alun yang menjadi idaman para pemuda-pemudi Remaka, Remako juga tuh tidak ketinggalan kelihatannya, karena tempat yang begitu sangat indah kelihatannya. Ya sahabat, kita kali ini akan menayangkan suatu kegiatan kita nih, yang mana kita akan menuju ke suatu tempat, yaitu ke XL Center, yaitu XL Center yang berdiri di daerah Baros. Barangkali para sahabat YMTC Official mempunyai masalah dengan nomor selulernya seperti kita nih, bisa mengikuti perjalanan kita ke Baros, yaitu ke kantor XL Center yang ada di Baros. Karena kita kan mungkin sama pernah bermasalah, cuman tidak tahu tempatnya. Maklum kan, itu jarang namanya bermasalah nomor seluler kita itu. Dengan itu kita kasih tahu di daerah Baros ya. Kalau dari Cililin terus nanti masuk ke Kerkop. Itu ada flyover, ambil kiri nanti langsung ke Baros. Nah di situ ambil ke kanan juga, lurus. Nah di situ ada kantor center. Nah dengan itu para sahabat barangkali belum tahu, ikutilah kami jalanan ke XL Center yang ada di Baros Cina. Selamat menyimak perjalanan kita ke XL Center yang ada di Baros. Ya sahabat, apabila kita menanyakan tentang apa sih yang akan ditanyakan tentang persyaratan atau masalah admin. Kalau masalah persyaratan biasanya KTP gitu ya. Kalau tentang nomor kita yang bermasalah karena terblokir atau hilang atau gimana, nomornya kita itu pengen dimiliki lagi oleh kita karena di situ banyak apa, kira-kira banyak grup-grup yang mungkin itu grup yang bermanfaat untuk hubungan kita, silaturahmi kita, ataupun dengan relasi-relasi kerja atau relasi atau teman-teman grup sekolah, mahasiswa. Ya biasanya kita kan mempunyai permasalahan-permasalahan tersendiri gitu. Nah kita baru sampai ini jembatan Ciminyak nih. Kita skip ya, karena memorinya tidak akan cukup nih ya. Dan nanti biasanya suka ditanya tentang jejak, kapan terakhir hubungan dengan seseorang, usia
siapa itu seseorang. Terus lagi biasanya transaksi pengisian pulsa kapan, biasanya suka ditanya seperti itu. Kata mungkin itu dibutuhkan untuk mengidentifikasi tentang apa pribadi kita mungkin. Ya kalau yang namanya administrasi mah tadi biasanya ya KTP diperlukan itu. Bahkan kita ditanya juga akan pertanyaan seperti ini. Ini daftarnya oleh KTP Anda atau bukan? Biasanya diantaranya seperti itu juga. Nah nanti kita persiapkan, biasanya ditanya bukan tentang nomor ya, bukan ditanya tentang nomor, biasanya minimal 3 nomor yang kita sering hubungi ya, mungkin itu untuk kebutuhan identifikasi tentang pribadi kita mungkin. Di situ akan sedikit memulihkan atau mengambil apa memori-memori yang tersimpan mungkin di dalam kartu seluler kita ya, di antaranya. Kita nih udah sampai mau ke BBS ya, ke BBS. Ya sahabat, ini sudah mulai, udah masuk ke daerah BBS nih ya, ke daerah BBS. Dimana kita nanti kita akan berhenti dulu nih, mengisi bahan bakar dulu ya, yang sekarang lagi booming, mahal, Senayan naik harganya. Nah pokoknya lah untuk kita mah naik, mau gak gitu gimana ya, semoga aja di oleh Allah teh di gampangkan aja rezekinya ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini BBS nih, kita nanti masuk ya, sekalian kita melihat masjid yang bagus. Lanjut lagi ya, ini kita udah masuk ke jalan tir barusan, kita potong kompas ke jalan tir guys, walaupun jalannya belum begitu bagus tapi kita perlu sedikit potong kompas karena kalau lurus ke sana biasanya agak macet sedikit ya. Ini dari jalan tir tadi, jalan rayanya belok kanan masuk ke jalan tir. Sekalian kita cari pemandangan daerah Batu Jajar dan daleman ya, jalan tir. Ini kalau nggak salah ini sahabat jalan di daerah Pasir Paku, nanti pas mentoknya ke daerah Pasir Paku ya, Batu Jajar sebelah timur. Jadi nanti kita akan melewati tanjakan Pasir Paku ke atas, langsung ke nanti turun di daerah Kerkop.
bayar ya. Aduh. Ini udah mau masuk ke Pasir Paku, Batu Jajaran, Timur Timur ya. Ya, semoga ini informasi tentang XL Center semoga bermanfaat aja ya. Kita ini bukannya kalau di bahasa Sunda mengatakan mematahkan wajah kaperi gitu ya, tapi kan yang namanya manusia itu relatif lah pengetahuan. Ada yang tahu ini tidak tahu itu, ada yang tahu itu tidak tahu ini, ya enggak? Ya dengan itu barangkali yang belum tahu kita memberitahu ya. Karena permasalahan itu pada semua kita itu pasti akan datang permasalahan. Nah, dengan itu kita mungkin sedikit ngasih tahu tentang adanya posisi atau lokasi domisilinya XL Center. Tidak banyak kalau nanti di daerah atau di kantor XL ditanyakan tentang itu, memang kita nanti biasanya ya tadi satu kalau identitas dari KTP, tentang bijak dan nomor yang harus disediakan, biasanya minimal 3 nomor yang biasa suka kita berkomunikasi, sering berkomunikasi biasanya. Ya, ini udah mulai nih tanjakan. Kita sekarang udah ke flyover ya. Flyover yang udah mendekati ke daerah Baros. Yang mana di daerah Baros itu tempat atau kantornya XL Center. Kenapa kita nih sekarang mengupload tentang suatu pengalaman tentang XL Center, karena iya seperti tadi juga pada setiap kita itu kan suka ada permasalahan ya, diantaranya dengan nomor seluler kita, dengan si nomor seluler kita kadang-kadang kita bermasalah. Nah, disitulah XL Center permasalahan tentang nomor seluler bisa diklarifikasi, karena yang namanya juga center ya.
disinilah kantor XL Center. Belok kiri, nah itu saya lagi sedang olahraga ya, olahraga tuh. Ada nah ini kantornya XL Center. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat GMTC official dimanapun berada, dan mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya dari segala kesalahan kita, dan semoga semua permasalahan kita dapat terklarifikasi dengan lancar dan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.